Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Riuh tangisan, jeritan kegembiraan sebaik nasib bela terbela. Kuala Lumpur, hukuman penjara 12 tahun dijatuhkan ke atas pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali disambut dengan penuh kesyukuran beberapa selebriti tanah air. Pelakon Betty Banafi, antara yang gigih memperjuangkan nasib seorang remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella sejak kes dibawa ke mahkamah bersyukur dengan keputusan hakim Ira Lizam Sanusi. Menerusi perkongsian Betty di Instagram, sebaik hukuman ke atas Siti Bainun dijatuhkan, suasana di mahkamah riuh dengan tangisan dan jeritan kegembiraan. Justice for Bella, kemenangan akhirnya di pihak adik Bella, anak kelainan upaya OKU, Down Syndrome 13 tahun. Tangisan jeritan kegembiraan suasana dikongsi setelah tamat jatuh hukuman diberikan oleh hakim pada ketika jam 12.30 hari. Ramai di luar tak boleh masuk, para saksi, para pembela dan penyokong Justice for Bella menunggu peluang bertukar tak masuk. Kawalan sekuriti yang kuat, macam kes VVIP, maklumlah kes pertama di Malaysia melibatkan kanak-kanak OKU yang didera pada tahap 4, tulis Betty. Dalam hantaran berkenaan, Betty turut mengucapkan syabas kepada pasukannya, saksi, peguam, pemerhati dan terutama sekali kepada Zuriati dan Monadin kerana gigih membawa kes Bella ke muka pengadilan. Syabas kepada tim kita, para saksi, para DPP, lawyers, pemerhati dan terutama our whistleblowers Zuriati Mami dan juga Kak Monandi. Rasa lega sangat apabila keadaan terasa terbukti buat mereka yang teraniaya, terutama pada Bella dan bekas penghuni rumah bonda.